Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Kembali lagi dengan Ustazah Maretsa dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Sebelum memasuki materi wawancara, kalian akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara membuat kalimat tanya. Yuk, kita simak materinya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya yang baik harus mengandung unsur-unsur kalimat tanya, yaitu 5W plus 1H atau dikenal sebagai adik Simba. Nah, anak-anak, unsur-unsur adik Simba itu adalah sebuah singkatan yang menjelaskan A adalah apa, D adalah di mana, K adalah kapan, C menjelaskan siapa, M menjelaskan mengapa, dan B itu bagaimana. Nah, anak-anak, sekarang kalian membuka buku tematik tema 3 halaman 1. Di sini kita akan belajar membuat kalimat tanya tentang tanaman padi. Pertama, kita akan menggunakan kalimat tanya apa. Apa digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti sebuah benda. Contohnya, apa nama tanaman yang sangat penting di Indonesia? Yang kedua yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, di mana tanaman padi dapat tumbuh? Yang ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Seperti contoh, kapan tanaman padi dapat dipanen? Selanjutnya, kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Contoh, siapa yang menanam padi di sawah? Nah, selanjutnya kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Seperti contoh, mengapa kita harus menghabiskan makanan? Yang terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara. Contoh, bagaimana langkah-langkah menanam padi? Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham bagaimana cara penggunaan kata tanya? Ustazah harap kalian sudah paham semuanya ya. Sekarang, kalian membuka buku tematik kalian halaman 2. Buatlah pertanyaan, setidaknya 5 pertanyaan tentang apa tanaman yang ada di sekitarmu. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Ustazah tunggu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ustazah tunggu tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.